Yo pemirsa, Bang Iki sekarang nak ngajak pemirsa ke Desa Rasau Jaya 3, lebih tepatnya di tempat wisata namanya Alam Deso. Pemirsa bisa cek di Google Maps perihal jarak tempuh dari Kota Pontianak. Harga tiket masuknya cuma Rp5.000 per orang. Murah kan? Di sini, konsep yang ditunjukkan yaitu ala-ala pedesaan gitulah. Ada saung di sekitar kolam ikan yang kita bisa pancing. Dengan catatan, pancingan kita bawa sendiri. Per kilonya dikasih Rp35.000. Tapi, karena Bang Iki tidak bawa pancingan, jadi nengok-nengok je. Dah puas nengok-nengok, lanjut kita ke dalam. Jom! Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam. Di sini banyak spot-spot yang cukup menarik untuk berfoto-foto. Kita juga bisa nemukan hal-hal yang unik di sini. Macam ada pendopo dengan atapnya model rumah joglo. Ah, pas lagi panas, bisa santai di sini nih. Terus ada rumah segitiga. Nak berfoto bisa, masuk pun bisa. Cuman Bang Iki tak tahu isinya apa. Tak berani nak masuk. Bukan apa, ramai manusia. Nanti disangka apalah kan? Nah, di ujung ni kita mentok-mentok jumpa sungai besar. Kayaknya sih kau puas lah. Sama ada jumpa pintu. Cuba kita buka. Ini nak ke mana ya? Weh, sungai ternyata. Secara keseluruhan, tempat ini Bang Iki bisa katakan okeylah. Kenapa demikian? Tengok dia punya manusia, ramai. Semoga wisata Alam Deso ni bisa lebih bagus lagi lah ke depannya ya. Baiklah kalau macam tu, sampai di sini lho untuk episode kali ini. Jumpa lagi di episode berikutnya dalam Keliling Kampung, Keliling Kota. Mana lawan?